Hari ini gue lagi sedih banget nih. Di sini gue punya Channa Asiatica RS yang ternyata mukanya seperti itu ya. Itu accident. Jadi dia itu berusaha untuk lompat dari tank akuariumnya. Ternyata dia itu nggak betah. Karena ini kan baru dipindah dari tank yang ini ya. Sebelumnya itu tank ini karena kotor, jadi gue pindahin ke tank situ. Oke lah, kita coba pulangkan lagi untuk ikannya ke tank sebelumnya. Pertama kita langsung obok-obok, acak-acak untuk pasirnya supaya kotoran-kotorannya, debu-debunya langsung keangkat dan kita langsung bersihkan debu dan kotorannya. Nah, ini sudah kita isi untuk air bersihnya dan siap untuk kita kembalikan si Asiatikanya ke rumah semula. Dan untuk lukanya itu bakalan gua obatin, gua treatment pakai cacing tanah. Bagus banget cacing tanah itu untuk mengobati luka pada Channa yang seperti itu ya, bonges-bonges mulutnya.